Halo, halo. Assalamualaikum. Jumpa lagi, guys. Hari ini aku mau mencoba menu dari mie instan ya, guys. Ini menunya mie tek-tek goreng ala mie instan. Yuk, kita kepoin cara dan bahan apa saja yang dibutuhkan. Untuk bahan-bahannya, disini aku ada mie goreng instan seperti ini, guys. Kalau kalian di rumah ada yang punya merek lainnya juga bisa. Terus di sini aku ada sosis ayam 2 butir pentol. Di sini ada 1 butir telur. Untuk sayurnya di sini aku ada kubis atau kol, ada sayur sari. Kemudian di sini aku pakai 1 batang daun bawang. Untuk bumbu uleknya di sini aku ada 4 buah cabai. Kalau cabai ini menurut selera ya, guys. Kalau suka pedas bisa ditambah, kalau tidak suka bisa dikurangi. Di sini ada sekitar 3 siung bawang putih. 3 siung kecil-kecil ini ya, guys. Kemudian aku ada 3 siung bawang merah, penyedap rasa, 1 butir kemiri, merica bubuk dan garam. Tidak lupa di sini aku juga menggunakan kecap bangau, guys. Pertama-tama kita rebus airnya dulu untuk merebus mie instannya ya, guys. Sambil menunggu airnya mendidih, kita potong-potong sayurnya dulu, guys. Kita potong agak besar-besar. Kita potong sayurnya, kemudian kita potong kubisnya. Kemudian kita potong daun-daunnya, guys. Semua sayurnya pastikan sudah dicuci bersih ya, guys. Sayurnya dipotong, kita sisihkan dulu. Setelah kita potong-potong sayurnya, kita potong-potong juga sosisnya, guys. Kita potong seperti ini. Di sini aku menggunakan sosis ayam, guys. Sayurnya sudah diiris-iris dan bahannya juga diiris-iris semua ya, guys. Kita sisihkan dulu ya, guys. Airnya mendidih, kita masukkan mie instannya ya, guys. Kita rebus sebentar, jangan terlalu matang. Setelah matang seperti ini, kita matikan kompor. Setelah mie matang, kita tiriskan seperti ini, guys. Untuk selanjutnya kita mulai haluskan bumbunya ya, guys. Setelah halus kita sisihkan dan kita siapkan wajan untuk menumisnya ya, guys. Setelah kita siapkan wajan dan minyak gorengnya sudah panas, kita tumis bumbunya ya, guys. Kemudian kita buat telurnya
seperti orang-orang daging. Setelah itu kita masukkan kentang, sosis. Kosek-kosek sebentar biar matang ya guys. Kemudian kita masukkan sayurnya semua ya guys. Kosek-kosek jadi satu. Lakukan sampai sayurnya lunak ya guys. Kita sayurnya kita halus ya guys. Kemudian tambahin sedikit kecap manisnya. Kemudian kita masukkan mie instannya ya guys. Kita aduk sampai rata. Jika sudah tercampur rata dan matang seperti ini, kita matikan kompor ya guys. Kita siap tiriskan dan sajikan. Kita sajikan di atas piringnya ya guys. Mantap guys. Tara, seperti ini hasilnya guys. Mie goreng tek-tek ala mie instan ya guys. Wow, mantap guys. Rasanya juga mantap sekali. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, di share. Selamat mencoba guys. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.